set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. Hingga pekan ke-7, tercatat sudah 8 pelatih yang mundur dari kursi pelatih tim Liga 2. Berikut ini 8 pelatih yang resmi hengkang dari tim Liga 2 musim 2022-2023. Yang pertama ada nama pelatih Perserang, yaitu Sahala Saragi. Sahala Saragi mundur dari kursi pelatih Perserang sebelum kompetisi Liga 2 musim 2022-2023 berlangsung. Kini sang pelatih dikabarkan melatih klub Liga 3, yaitu Serpong City. Yang kedua ada nama pelatih PSDS, yaitu Syahrial Effendi. Syahrial Effendi menangani PSDS Deli Serdang hanya 2 pekan dikarenakan Traktor Kuning mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di awal musim, sehingga manajemen pun mendepaknya. Yang ketiga ada nama pelatih Persekat, yaitu Erwan Hendarwanto, yang dianggap kurang maksimal. Tim asal Tegal ini pun terpaksa mendepak pelatih Erwan di pekan ketiga Liga 2. Yang keempat ada nama pelatih PSIM Yogyakarta, yaitu Imran Nahumaruri. Laskar Mataram mendepak Imran Nahumaruri di pekan ketiga dikarenakan hasil yang kurang memuaskan yang didapat PSIM Yogyakarta di awal musim ini. Yang kelima ada nama pelatih Gersik United, yaitu Kusairi. Awal musim yang kurang memuaskan membuat Gersik United mendepak pelatih berusia 47 tahun ini. Yang keenam ada nama pelatih PSPS, yaitu Yusuf Prasetyo. Laskar Askar Bertuah memulai musim Liga 2 tahun ini tanpa kemenangan. Bahkan tim Askar Bertuah ini hanya mencatatkan sekali seri dari 5 laga yang sudah mereka jalani dan menjadi tim yang berada di posisi juru kunci grup barat. Yang ketujuh ada nama pelatih Persela Lamongan, yaitu Fahri Husaini. Walaupun berlabel pelatih timnas, tidak membuat langkah Fahri Husaini mulus menangani Laskar Joko Tingkir. Memulai musim yang tidak memuaskan membuat Fahri Husaini akhirnya harus meninggalkan kursi kepelatihan Persela Lamongan. Yang kedelapan ada pelatih Nusantara United, yaitu Timo Schwinnerman. Pelatih sekaligus aktor ini resmi berpisah dengan Nusantara United di pekan ke-7 Liga 2. Itulah 8 pelatih Liga 2 yang resmi hengkang di awal musim.